Ini yang Starbucks ya, Kak? Yang ini mantap nih, keren, kenangan jiwa. Kalau misalkan yang pahit ini pakai krim, lebih enak lagi. Lebih enak lagi. Halo teman-teman, balik lagi bersama kita. Hopeng. Kali ini kita mau challenge buat tebak rasa kopi. Tiga kopi ya. Kita pertama itu ada janji jiwa, kedua ada kopi kenangan, dan satu lagi yang Starbucks yang terkenal banget tuh di mana. Iya, terkenal banget. Cuman kita mau ngecek aja gitu, tiga ini tuh orang udah pada suka cobain, udah pernah cobain atau belum, dan kita akan ngecek yang mana yang paling mereka suka. Banyak disukain orang. Dan juga kita mau ngecek apakah mereka bisa membedakan tiga kopi itu. Kalau misalnya mereka bisa nebak yang mana yang kopi janji jiwa, mana kopi kenangan, mana Starbucks dapat 100.000. Oke, langsung aja. Dan kita akan belinya kopi yang sama jenisnya tentunya. Americano aja ya, basicnya ya, Americano basic. Semuanya sama dan nggak pakai gula ya, jadi semuanya flat, jadi bisa dibandingin. Oke, let's go. Namanya siapa? Pak Sandi Permana. Pak Sandi, seneng kopi gak? Ya. Suka ya? Ya. Oke, ini aku ada tiga kopi ya. Kopi A, kopi B, kopi C. Ini random. Ada kopi kenangan, pernah coba, Pak? Oke. Sama ada kopi janji jiwa. Pernah coba. Sama yang tadi Bapak anterin, Starbucks, pernah coba? Ya, belum. Oke, sekarang ini ada tiga random. Bapak cobain aja. Rasanya ini tipenya sama, yaitu adalah Americano. Kopi Americano, cobain aja. Nanti tebak yang mana kira-kira Starbucks, mana kira-kira kopi kenangan, mana kira-kira kopi janji jiwa. Sama nanti paling aku mau tanya menurut Bapak yang paling enak yang mana, gitu doang. Kalau misalnya nanti berhasil tebak, dapet 100.000. Cobain sekarang. Cobain aja. Ini ya. Kopi A ini ya. Oke, ini kopi B. Kopi B. Ini semuanya sama ya, tipenya sama belinya, biar sama semuanya. Kalau mau dicoba lagi kayak ya, coba-coba ya, aja. Coba-coba aja, minum lagi aja kalau. Enak nih, kayaknya wangi ya. Gimana deskripsiin coba Pak A tuh gimana? Ini agak terlalu pahit. Ini agak pahit. Lebih pahit. Yang ini pahit, boleh langsung nebak sekarang? Boleh. Ini yang Starbucks ya, Kak? Terus yang? Ini kayaknya yang A, berarti ini kopi kenangan. Kopi kenangan. Jadi fix nih? Ya, udah itu jawabannya. Benar, nah. Coba kenapa yang ini Starbucks tadi? Pahit soalnya? Biasanya kalau ya apa dapat dari customer itu agak pahit gitu. Ya, gitu. Oh, oke, okay. Berarti yang ini Starbucks. Ya, yang ini janji jiwa. Janji jiwa. Ini kenangan. Kenangan, oke. Okay. Starbucks-nya betul. Yang ini ketuker. Yang paling enak tapi yang mana? Kalau ngambil yang manis-manis paling yang ini. Cuma senangnya yang manis, Pak? Tapi kayaknya enak yang ini, Kak. Yang ini janji jiwa. Ya. Karena Pak Sandi, ya sebenarnya nggak benar semuanya ya. Cuman benar satu, ini ketuker. Karena udah ikut main dan benar satu juga. Oke, kita kasih 50.000 aja. Oke, siap. Iya, terima kasih. Makasih, Pak. Ya. Oke, teman-teman, tadi udah selesai orang pertama. Sekarang kita siapin lagi buat orang kedua ya. Ini tadi sisa yang pertama. Ini yang siapin yang kedua dulu. Ini tinggal yang Starbucks ya. Kita masukin sedikit aja. Oke, udah. Oke, teman-teman, sekarang kita mau lanjut ke orang kedua. Let's go. Pak, siapa namanya, Pak? Budi. Pak Budi berarti di sini Pak Security? Iya, Security. Oke, seneng kopi, Pak? Seneng sekali. Pernah nyobain kopi kenangan nggak, Pak? Belum pernah. Kopi janji jiwa pernah? Belum. Starbucks pernah, Pak? Belum. Oke. Tiga kopi itu ada di sini, Pak. Oke. Berarti Bapak senang minum kopi sasetan kapal api. Oke. Kita mau nyobain ini apa ya? Ada tiga, A, B, C. Bapak cobain aja satu-satu ya. Ketiga-tiganya kan belum pernah cobain. Kira-kira aja yang mana gitu ya. Yang pas gitu ya. Ada kopi kenangan. Ini tiga-tiganya tuh Americano. Ada kopi janji jiwa. Semuanya ente. Sama ini ada Starbucks juga. Tiga-tiganya aja. Tebak-tebakan, Pak. Ini yang B ya. Yang apa? Yang Starbucks mah. Starbucks? Nah, yang Starbucks. Kan? Ini mah kayak pahit-pahit kayak ini. Yang C. Oke, berat awali pahit-pahitnya. Oke. Kira-kira, Pak, berarti
Yang B. Yang B nih, yang Starbucks ya. Kak ada tiga. Jadi Starbucks itu kopi yang dibilangnya gaya gitu kalau minum Starbucks teh kan mahal gitu ya katanya. Terus ada kopi lagi yang terkenal tuh sekarang Janji Jiwa sama Kopi Kenangan. Itu suka ada tuh. Berarti menurut Bapak B Starbucks tuh tadi yang Bapak cobain aja, Pak. Kira-kira aja. Yang ini mantap nih, kayaknya Kenangan Jiwa. Kenangan? Ya, banyak. Yang A, Kenangan. Yang A, Kenangan. Oke. Okay. Ini mah pahit kayak Batra Wali. Yang C, pahit katanya. Tapi apa pahit pisan? Jadi yang A, Kenangan. Yang ini Serawak. Serawak, oke. Okay. Yang ini? Batra Wali. Ini kopi juga, Pak. Apa namanya? Berarti Janji Jiwa berarti ya. Jiwa selain ini yang manis ya, Pak, kopinya ya? Yang ini aja, yang B. Biasanya pakai gula. Yang itu ya, nggak perlu gula itu. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Kita kasih tahu ya, Pak ya. Yang Starbucks itu yang pahit. Yang C ya? Starbucks yang pahit. Ini semuanya sama sih, Americano. Yang A itu yang Kopi Kenangan, benar. Yang B-nya Janji Jiwa. Ketuker itu, ya, berarti Kopi Kenangannya benar. Berarti Bapak paling suka yang mana, Pak? Yang B aja. Yang B paling suka. Mau yang paling manis juga, berarti ya. Ini minum aja, Pak. Ini itu B itu adalah Janji Jiwa. Oke. Oke, okay. Jadi ini tuh kalau misalnya bener semuanya Pak ya tadinya Bapak dapat 100.000. Aing terhubung ke mikir heula. 100.000. Enggak. Salah hiji kan. Salah ya? Sih, salah hiji enggak apa-apa. Kita Bapak juga 50. Udah ikutan ya. Bapak udah ikutan ya. Makasih. Kita kasih 50.000. Benar satu. Makasih Pak Budi. Ya, ya. Yang satu ya, udah selesai challenge-nya. Kalau enggak mau kopinya aja boleh, Pak. Ini yang pahit, ini Starbucks katanya Starbucks. Ya, yang pahit saya suka. Yang pahit yang C. Susu ini. Ini enggak pakai. Cobain Pak yang itu Starbucks kan, katanya pahit, katanya pahit banget. Jelasin ke kita coba. Nah, jelasin Pak. Ya, ini. Enak ya? Starbucks itu. Kalau misalkan yang pahit ini pakai krim, lebih enak lagi. Lebih enak lagi. Kan saya mah pengagum kopi Kenangan. Oh, suka Bapak mah suka makan kopi Kenangan. Oh. Biasanya kan ini mah dari biji digiling. Giling. Giling. Iya. Iya. Berarti Kopi Kenangan pernah nyobain? Pernah nyobain. Ya ini enak gak? Dia lebih tahu. Ini mah enak. Ya. Enak ini juga enak, cuman ini mah kan kopi asli gak pakai krim. Gak pakai yang manisnya. Iya. Dia pernah di pabrik ini kopi. Oh. Tahu dulu saya kerja di... Pabrik kopi ya? Kopi di... Arubika? Oh iya ya, tahu. Oh. Di situ di Tranmart saya di... Yang di rukonya ada yang kopi. Kopi Kenangan. Saya kerja di sana. Pantes. Oh, pantesan. Aduh, salah saya lah ya. Aduh. Orang deh. Bapak coba Toteng. Yeah. Kalau Bapak Toteng pasti langsung tahu nih Kopi Kenangan. Aduh. Oke. Okay. Ini mah emang udah layak ke pasar kan, ini mah udah enak rasanya. Jadi Bapak mah senengnya pahit ya. Bapak mah senengnya yang ada manis. Yang kalau udah minum kopi yang pahit itu enak, gitu, ngerokok apa. Cuman proses untuk tidurnya agak susah. Iya, susah tidur. Jadi deg-degan gitu juga sih. Aduh, oke, makasih Pak. Oke, teman-teman, jadi udah beres. Kita udah challenge 2 orang. Tadi pertama Gojek yang nganterin Starbucks-nya. Yang kedua ada Satpam. Dan dua-duanya gak ada yang bener jawab 3-3-nya, tapi bener 1. Pasti bener 1 ya, kan? Hebat juga ya, bisa bener 1. Kalau yang pertama tadi yakin banget tuh Starbucks. Yang kedua itu tadi yakinnya Kenangan ya? Kopi yang manis tuh katanya mereka tuh lebih enak. Iya, ternyata Kenangan. Orang-orang lebih pada suka yang manis. Cuman tadi juga ada Satpam lain yang suka yang pahit gitu. Ternyata orang sini kebanyakan sukanya yang manis ya kopi ya. Biasanya. Kalau aku lebih suka yang pahit. Aku dua-duanya nggak suka. Tadi tuh orang Bapak Gojek pertama bilangnya paling suka yang mana ya? Kenangan. Suka Kenangan. Kalau yang ini Janji Jiwa tadi katanya. Berarti Starbucks terlalu. Pada bilang terlalu tinggi kali ya. Jadi terlalu pahit katanya. Karena itu biji kopi asli mungkin. Semua juga biji kopi asli lah. Oh iya. Ya nggak tahu lah. Ya. Kita nggak tahu lah. Pokoknya pada bilang yang Starbucks kepahitan. Jadi kita beli 3-3-nya sama semua Americano ya. Oke, teman-teman, jadi segitu dulu buat video kali ini. Thank you buat nonton. Kalau ada ide apa boleh komen aja di bawah ya buat channel selanjutnya. Thank you. Jangan lupa like dan share dan subscribe channel kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.